dia khususnya nggak ada sih, ya paling melihat rekaman-rekaman main mereka-mereka sebelumnya, terus ya udah kayaknya mereka juga di lapangan tadi nggak bisa keluar dari tengahnya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Selain tadi dari di lapangan tadi bilang kalau misalnya Chen sama Jia nggak bisa keluar dari tekanan, ada lagi dari misalnya yang kalian pelajari dari pertemuan pertama terus pas tadi kelemahan mereka tuh di mana aja sih? Kelemahannya di awal dari pertama servis kita harus udah pegang dulu gitu kalau kita boleh lepas, tapi kalau dari ya kuat-kuatan konsisten aja gitu aja sih.